atau Pak Apri bisa ceritakan sedikit tentang pertandingan tadi. Perubahan main memang dari kita, dan itu yang kita lagi terapkan. Kita berubah ini sebenarnya kita mau cari waktu-waktu detailnya yang kita nggak bisa jelaskan. Kecewanya karena set pertama kita udah unggul dan kita nggak bisa ambil momentum. Secara itu sih yang membuat kita ya apa yang kita rasakan saat ini, yang kita apa yang kita pikirkan saat ini, yang lain-lain kita belum bisa pikirin lagi. Mungkin ada tambahan dari kafe? Ya tadi balik sama permainan tadi ya, kita memang set pertama sih yang sangat disayangkan ya, set pertama itu. Nah, tapi kita dari situ apa ya belajar buat evaluasi lagi setiap kekalahan, setiap kekalahan kita terima dulu. Dan tadi memang pas set ketiga juga udah apa ya udah ketebak juga gitu loh permainan kita, jadi mereka yang tahu gitu ya, mereka lebih agresif lagi lebih agresif ya. Set kedua, set pertama tuh kita semestinya lebih agresif, lebih ada pola yang kita emang lebih ngatur lah, tapi baik lagi mereka bukan musuh. Ya itu lagi mungkin masih ada momok ya, baik lagi masih ada momok yang kita harus berdua ini harus pecahin sendiri. Gak bisa dibantu orang lain, kita berdua sendiri aja yang harus bisa lewatin. Minggu kemarin, hari ini lawan Jepang, besok Jepang, Korea, semuanya juga mau. Dan bukan lawan-lawan yang mudah gitu loh buat ganda putri. Semuanya merata. Jadi ya itulah. Ya udah. Ada yang ingin bertanya? Dari bulan kemarin kamu pengen final ya sebelumnya. Gimana sih penilaian kalian terhadap bulan kemarin ini dari teknis itu sebenarnya yang saya jelasin tadi, kita memang semenjak dari waktu itu kita mau berubah cara bermain, kita mau berubah cara kita berpikir. Waktu waktu itu gak dapat sama sekali dengan permainan, sekarang udah mulai enak pagi, udah mulai dapetin. Dan kita cuma mau seperti yang pelatih kita sampaikan kemarin, kita gak lihat hasil, kita mau lihat performance kita gimana caranya supaya kita bisa naik terus, tingkatin performance kita. Kalau hasil itu pasti bisa mengikuti. Nah hasilnya sekarang seperti ini, ya kita terima dulu aja. Otomatis kita gak mau gini-gini terus sih. Ya gitu, cuma kita ingin konsisten. Mungkin sudah mencapai konsisten, tapi konsistennya itu harus ditembus. Berarti kan harus juaranya yang konsisten, bukan semifinalisnya gitu yang konsisten. Jadi kita selalu ingin step ahead dulu. Gak mau hanya di sini-sini terus. Dan lawan juga pasti kan evaluasi terus ya. Ya gitu ya, namanya permainan lah, kita udah sering menerima kekalahan dan kemenangan. Jadi ya itu coba untuk pikirannya lagi lah, di refresh lagi gimana caranya bisa tahan lebih lama lah. Ada lagi? Next mungkin apa fokus selanjutnya, mungkin apa pola permainan lagi atau nanti ya turnamen mana lagi yang menjadi fokus kalian? Terus buat Apri tadi di set ketiga agak hilang konsentrasi, kenapa ya? Boleh jelasin. Terima kasih. Ya saya jawabnya yang tadi aja set ketiga ya. Kalau saya set ketiga itu
saya mati 2 kali. Terus pas 3 kalinya itu tuh saya emosi di situ dah. Jadi kayak langsung lubung aja gara-gara emosi itu sih. Saya saling juga di situ. Dan harus belajar buat dewasa aja di lapangan. Dan gitu. Ya untuk fokusnya, depan ini kan ada Jerman dan Olengman ya. Dan itu menjadi salah satu, Olengman jadi salah satu tujuan semua, tujuan kita. Tujuan semua di situ, jadi kita mempersiapkan coba belajar lagi dari kesalahan apa yang harus kita evaluasi lagi dari teknik, fisik dan mental lagi. Ya masalah api tadi mungkin terlihat konsepnya mungkin lepas, ya balik lagi kita harus, maksudnya gini, memang biar kasih api ruang untuk biar dewasa, dan saya di sini mendukung, dan dia juga pasti nggak mau gini gini aja, saya juga nggak mau gini gini aja. Jadi buat saya itu sesuatu hal yang normal ya, bukan sesuatu hal yang harus disalahkan. Jadi itu sih, makin lama makin dewasa, dan kita makin lama saya rasa saya dan Afri makin kayak segitiga lah, dari arah yang sama kita mengumpulkan, kita makin lama makin bisa mengerucut jadi kecil, karena kita mengerucut jadi besar ya. Jadi lama lebih, jadi karena ada visi dan misi dan mimpi kita yang berdua itu, jadi apapun itu nggak ada penyalahan, nggak ada apa, kita bermain untuk kita. Makasih. Selanjutnya cukup.